warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau tanya. Malang ingin maju. Malang masyarakatnya ingin sejahtera. Saya mau tanya lagi. Indonesia ingin maju. Indonesia ingin rakyatnya makin sejahtera. Kalau ingin, ada satu putra terbaik bangsa yang siap, yang cakap, dan yang mampu untuk membuat Malang dan Indonesia kita menjadi makin maju dan makin sejahtera. Putra terbaik bangsa itu ada di sini bersama kita, yang benar-benar kita yakini siap dan mampu memimpin kita semua 5 tahun mendatang. Siapa putra terbaik bangsa itu? Siapa? Ya, Bapak Prabowo Subianto, sahabat saya. Oleh karena itu, 2 minggu lagi, mari kita pilih pemimpin bangsa di masa depan, pasangan Prabowo Gibran. Nomor berapa? Nomor 2. Itulah yang akan menghantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Setuju? Ada satu pertanyaan lagi. Ada partai politik yang sejak saya bentuk dan dirikan dulu selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Apa nama partai politik itu? Partai Demokrat. Ya, Partai Demokrat. Kalau dulu Demokrat yang gigih lagi untuk membuat rakyat Indonesia makin maju dan sejahtera. Dan jangan lupa, Partai Demokrat telah mengambil keputusan untuk mengusung, mendukung, memilih, dan menghantarkan Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Insya Allah, beliau akan menjadi presiden kita di masa depan. Demokrat akan mengawal, memperkuat pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, pilih pasangan capres dan cawapres siapa nanti? Yes, ya, yeah. Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Pilih partai politik mana nanti? Benar, pilih Partai Demokrat. Coblos Partai Demokrat nomor 14. Terima kasih Malang. Terima kasih saudara-saudara. Allah, Tuhan beserta kita semua.